tragedi terbunuhnya Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan fitnah setelahnya. Itu tema besarnya ya, tapi tentu saya akan bahas dari awal tentang Umar bin Khattab singkat saja. Dan nanti saya akan agak dalam membahas juga sebelum membahas tentang syahidnya dan fitnah setelahnya, karena terbunuhnya Umar bin Khattab sudah Nabi sampaikan. Terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali itu sudah Nabi sebutkan. Jadi ini semua merupakan bukti kebenaran sabda Nabi yang mulia, dan memang itulah keinginan para sahabat Nabi untuk syahid di jalan Allah. Bahkan menariknya apa? Kalau Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian, beliau itu punya doa yang luar biasa ya. Doa beliau ingin meninggal di kota Nabi di Madinah. Ini yang menarik. Bayangkan, padahal waktu itu tidak ada orang yang berani datang ke Madinah. Tetapi karena Umar yakin benar Allah pasti akan mengabulkan kalau diminta, nah maka di antara doa Umar yang diijabah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka, ya. Fi riwayatin, Allahumma rizqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ini doa siapa? Doanya Umar. Ini luar biasa ini. Allahumma rizqni syahadah fi sabilik, ya Allah, karuniakan kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku di negeri, di kota nabimu gitu, di kota rasulmu. Di mana? Di Madinah, Pak. Ini doanya luar biasa. Orang kan yang namanya mati syahid itu dibunuh atau syahid dalam perang, dalam jihad. Kok bisa gitu loh, ya kan? Kok bisa ya? Ya Umar meminta kepada Allah seperti itu, padahal Umar sebagai seorang Amirul Mukminin enggak ada yang berani kepada Umar, enggak ada yang berani datang ke Madinah. Ya, bahkan di masa Umar lah dua imperium besar, Persia di timur, Romawi di barat itu takluk, maksudnya di Syam gitu, minus Konstantinopel. Itu di masa Umar dalam jarak waktu yang dekat sekali. Tapi mintanya Umar kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku mati di jalanmu syahid, dan jadikan syahidku di kota nabimu. Coba, yang diminta siapa? Allah. Masya Allah, mengijabah, diberikan jalannya. Tetapi syahidnya Umar di kota Nabi sudah Nabi sampaikan, Nabi prediksikan, sahabat sudah tahu. Sampai akhirnya apa? Yang menjadi penteng fitnah untuk umat Islam jebol sudah dengan wafatnya Umar. Maka banyak fitnah setelahnya. Ya, ini maksudnya. Kita kaji nanti insya Allah. Dan juga saya akan menyampaikan tentang wabah ta'un di masa Umar ya. Wabah apa? Ta'un. Apa ta'un itu? Wabah penyakit yang menular. Jadi ta'un itu nama penyakit yang menular, yang pertama kali muncul setelah Nabi yang mulia wafat. Nabi sudah menyebutkan, tetapi kemunculannya di masa Umar. Nabi sudah menyebutkan tentang penyakit ta'un ini. Ya. Tapi terjadi di masa Umar. Dan itu terjadi di sebuah tempat asalnya gitu, sumbernya itu sebuah tempat yang bernama Amwas. Amwas ini pakai ain. Amwas itu tempat antara Baitul Maqdis Yerusalem dengan Ramallah. Perbatasan apa? Perbatasan Palestina Mesir. Atau nama tempat di antara Gaza. Itu. Jadi ada namanya Ramallah. Ya, ada Ramallah. Nah, itu Amwas. Dari sana munculnya virus ta'un. Maka orang-orang Syam menyebut ta'un Amwas. Ini penyakit, Pak. Tiba-tiba virusnya muncul, menyebar dengan cepat. Orang kalau kena itu langsung meninggal gitu loh. Enggak lama gitu. Demam, batuk-batuk, sesak napas, muncul apa? Seperti bisul.
seperti bisul, nanahnya keluar darah. Kalau sudah kena itu demam, 3 hari itu meninggal. Dan dalam waktu singkat ribuan, sampai kata para ulama dan sejarah, meninggal di Syam sebanyak 25 ribu kaum muslimin. Imam At-Tabari menyebutkan sebanyak 30 ribu, antara itu, antara 25 ribu sampai 30 ribu. Bayangkan meninggal, Pak, termasuk para kibar sahabat. Siapa di antaranya? Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah meninggal karena ta'un, ya, sebabnya. Mu'adz ibn Jabal juga karena sebabnya ta'un. Kemudian siapa lagi? Ada Yazid ibn Abu Sufyan, ini kakaknya Muawiyah. Abu Jandal ibn Suhail, dan masih banyak lagi. Ini para sahabat inti meninggal gara-gara ta'un, ya, sebabnya, ya, sebabnya, ya, orang meninggal ya memang sudah habis umurnya, jatahnya, cuman kan penyebabnya itu gitu. Nanti kita akan bahas, karena Umar mempraktekkan yang Nabi sampaikan. Dan ini juga yang harus kita kaji nih, kondisi sekarang yang sedang masih ramai, virus corona, ya, apa namanya COVID-19. Nah, itu ya ngarana bagus. Corona COVID-19, ya, corona COVID-19, corona, ya. Ini mirip, kalau saya bahas itu mirip, Pak. Sebabnya mirip. Ta'un juga sebabnya apa? Dari binatang. Tikus. Ya. Kalau corona itu kelelawar. Walaupun ada, ya, kajian tentang konspirasi dari Illuminati dan Freemason. Nah, itu beda cerita lah, panjang. Ini bukan akhir zaman kajiannya, ya, masalahnya, ya. Kalau akhir zaman saya bahas itu, ya. Ini bukan akhir zaman kajian. Jadi saya ke sejarah aja lah, ya. Ya, karena menarik juga kan, kenapa muncul virus ini gitu kan. Ini lebih dalam kalau mengkaji akhir zaman. Cuma sekarang saya akan bahas sejarahnya saja gitu. Sama kemunculan, sama, mirip. Ya, tiba-tiba muncul, nyebar dengan cepat. Ya, banyak orang meninggal kan, begitu. Nah, ternyata Nabi sudah menyampaikan solusinya. Dan nanti yang cerdas itu luar biasa, Amr ibn As. Ya, menghentikan ta'un ini luar biasa, Amr ibn As. Cerdas, dia menganalisa apa penyebabnya, bagaimana solusinya, berhasil. Amr ibn As. Kita bahas nanti, ya, insyaallah. Taib, kita bahas dulu sebagai mukaddimah, ya, tentang sosok Umar ibnul Khattab, ya. Nah, hadirin sekalian, Umar bin Khattab ini seorang sahabat Nabi. Dia berasal dari Bani Adi. Dari Bani apa? Bani Adi, ya. Ini satu kabilah yang lumayan nasabnya tinggi dari suku Quraisy. Jadi masih sepupuan dengan Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, hadirin sekalian, Umar ini sosok yang unik, Pak. Dia diberikan lakab Al-Faruq. Al-Faruq. Kenapa? Karena Umar ini sosok yang dengannya Allah memperjelas antara hak dan batil gitu. Ini Umar ini luar biasa. Banyak saran-saran Umar, firasat Umar yang menyebabkan turunnya wahyu gitu. Sampai kemudian terkenal ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang sosok Umar ini. Nabi bersabda, kata Nabi, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab," katanya. Hadisnya sahih. "Lau kana min ba'di nabiyyun," seandainya sepeninggal gua ada seorang nabi gitu loh. Setelah aku ada nabi, ya. "Lakana Umar ibnul Khattab," pasti nabi itu Umar gitu.
Di kesempatan yang lain Nabi menyebutkan laukana min ba'di nabiyun, seandainya setelah aku masih ada nabi pasti Abu Bakar jadi nabi. Maksudnya apa? Kalau tidak tertutup itu kenabian, Pak. Pasti urutannya itu setelah beliau wafat, kata para ulama, Abu Bakar jadi nabi. Umar jadi nabi gitu. Tapi sayang kan? Allah takdirkan memang pintu kenabian, kerasulan ditutup dengan diutusnya aku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Jadi mereka para sahabat Nabi saja dengan segala keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Umar, Pak. Umar itu Al-Faruq, yang dengannya Al-Haq jelas, yang batil jelas. Contoh, ketika Umar masuk Islam, ya Umar masuk Islam, kan Umar termasuk orang yang diterbiah oleh Nabi di Darul Arqam, tapi sebentar saja. Umar yang terakhir masuk ke tempat Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Darul Arqam itu pesantren pertama dalam Islam, di mana para sahabat 2 tahun dibina itu secara intensif oleh Nabi. Bayangkan, mulai zamah tiap hari itu gurunya Nabi gitu kan, kurikulumnya langsung dari langit. Coba itu gimana hasilnya? Hasilnya itu yang digambarkan Sayyid Qutb, bahwa generasi sahabat itu generasi yang bertemu dalam diri mereka konsep langit dan realitas bumi. Ini kalimat Sayyid Qutb. Mereka lah manusia-manusia pilihan yang tidak akan ada lagi orang seperti mereka, dalam artian satu generasi seperti mereka enggak ada lagi. Ini saking dahsyatnya gitu para sahabat. Nabi memiliki keutamaan, bahasa luar biasa. Generasi yang bertemu di diri mereka konsep langit. Kenapa? Karena mereka memang langsung dibina oleh wahyu gitu kan. Mereka menyaksikan, ya, bertemu konsep langit dengan realitas bumi. Mereka manusia seperti kita, mereka makan, mereka minum, secara umum ya berbuat salah juga mereka, tetapi kebaikannya menenggelamkan kesalahannya, karena banyak kebaikan mereka itu. Sampai seorang sahabat Nabi ada yang masuk Islam, enggak lama Islamnya itu. Masuk Islam usia 30, meninggal usia 36. 6 tahun menjadi muslim, ya. Itu sampai ketika meninggal arus Allah bergerak, bergoncang gitu loh. Luar biasa. Siapa itu? Sa'ad ibn Mu'adz. Masih muda, masih 36 meninggal, Pak. Tapi keislamannya bobot itu luar biasa. Itulah para sahabat Nabi yang mulia, generasi yang tidak akan ada setelah mereka setelahnya itu. Nah, Umar bin Khattab masuk ke sana. Kalimat Umar bagaimana? Ya Rasulullah, anahnu alal haq. Ya Rasul, kita tuh di atas kebenaran, bukan sih? Ini kalimatnya Umar begitu. Padahal baru masuk Islam. Naam, nahnu alal haq. Ya Rasul, kalau begitu ngapain kita sembunyi-sembunyi di sini? Terang-terangan saja. Yang hak jelas, yang batil jelas. Nah, ini gara-gara ini. Maka Umar dapat laqab Al-Faruq. Kita kan benar nih. Udah terbuka saja gitu. Ini Umar, Pak. Maka Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah gitu loh bisa sholat. Kan ada sholat pagi sore ya, sebelum Isra Mi'raj itu ada sholat pagi sore. Baca Quran, tawaf di Masjidil Haram. Ya, setelah kami Islam, kecuali setelah Umar masuk Islam, maksudnya terang-terangan, kami belum pernah bisa merasakan amannya kami tawaf, sholat, baca Quran di Masjidil Haram, kecuali setelah Islamnya Umar. Fi riwayatin, kami merasakan kemuliaan berislam setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada yang sekian itu Umar bin Khattab. Kita lihat ya bagaimana keutamaan Umar bin Khattab. Para ulama menyebutkan, yang pertama, Umar bin Khattab ini sosok yang diberikan ilham. Diberikan apa? Ilham. Orang-orang soleh kan diberikan ilham. Kalau para nabi diberikan apa? Wahyu. Kita lihat. Ilham sebuah
sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan Nabi yang mulia bersabda, laqad kana fi maqablakum minal umam muhaddatsun fa in yakun min ummati ahadun fa innahu Umar, fa innahu Umar. Apa maksudnya? Pada umat-umat terdahulu ada orang-orang muhaddatsun yang diberikan ilham, petunjuk. Kalau Nabi kan wahyu gitu. Ini diberikan ilham. Fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Umar. Jika ada pada seorang dari umatku maka dialah Umar gitu loh. Dialah Umar. Ini kemudian Umar bin Khattab. Ya. Yang kedua, disebutkan kata Abu Hurairah juga, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala, ya, tiba-tiba beliau bersabda, Nabi bersabda, baina ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawaddo ila janibi qasr fa qultu liman hadzal qasr fa qalu li Umar ibn Khattab. Nabi bersabda, ketika aku tidur, Nabi ini bersabda nih, aku bermimpi gitu. Nabi bermimpi, aku bermimpi sedang berada di dalam surga. Fa idza imra'atun, saat itu ada seorang wanita, tatawaddo, yang sedang berwudu, ila janibi qasr, ya, di samping sebuah istana yang megah, yang mewah sekali gitu. Fakultu, maka aku bertanya, liman hadzal qasr, aku bertanya kepada para malaikat maksudnya, kata Nabi, ini milik siapa istana mewah itu? Faqalu, para malaikat menjawab, istana itu li Umar ibn Khattab, disediakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Anas bin Malik menuturkan, suatu hari Nabi yang mulia bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman naik ke Jabal Uhud, Gunung Uhud ya, di Madinah. Tidak lama kemudian gunung itu bergoncang, bergetar kayak mau gempa gitu loh. Ya. Nabi bersabda, "Utsbut ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Ini kalimatnya. Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika nabi, karena di atas ada seorang nabi. Wa siddiq, seorang as-siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman. Umar dan Utsman. Kan tadi Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi menyebutkan, tenang wahai Uhud, di atas kamu itu seorang nabi siddiq, itu Abu Bakar, syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Ya? Dua orang yang akan mati syahid. Yang keempat, ini kalau setan bertemu dengan Umar, itu setan lari. Setan dari golongan apa nih? Golongan jin. Dan dari golongan manusia juga, orang-orang Syiah itu paling takut kepada Umar itu. Setan dari orang-orang Syiah itu paling takut. Ya, orang Syiah itu, Pak, bukan muslim, Pak. Jadi takut ketika mendengar kata Umar itu takut. Sampai sekarang takut mereka itu. Luar biasa Umar ya. Ditakuti di masa hidup dan matinya itu Umar gitu.
ditakuti Pak, di masa hidup dan matinya Pak. Saya pernah ketemu langsung, sering orang dulu pas orang-orang Iran masih boleh ke Saudi umroh atau haji gitu, sekarang tidak boleh ya. Itu orang-orang Iran Pak, kalau ketemu nama Umar tuh langsung kayak gemeter, langsung lari gitu dia. Benci sekali itu. Kalau masuk ke Nabawi, ada ngasih ngobrol, pas lihat gini Umar balik lagi. Nyari pintu lain gitu. Pas waktu itu saya dengar ceramah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebelum meninggalnya. Beliau ulama besar. Dulu suka ngajar di Masjid Nabawi, usianya panjang loh Pak, sampai 100 tahun lebih. Udah meninggal. Beliau ulama besar yang banyak menulis buku yang bestseller. Ya, di antaranya apa? Kitab tafsir. Ya. At-Taisir, kitab tafsir terkenal. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengajar di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan, ya, semoga Allah merahmati Umar katanya. Umar itu ditakuti di masa hidup dan matinya. Beliau menceritakan orang-orang Syiah itu takut melihat Umar. Nama Umar lupa takut sekali. Di Mekah ada pintu Umar, enggak mau masuk. Cari yang lain, jauh muter gitu. Begitu ya. Nah, ada dalilnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menukilkan sabda Nabi yang mulia. Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab katanya. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghairu fajjik. Ya, wahai Umar, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah setan berjalan di satu jalan kemudian bertemu dengan engkau gitu. Setan sedang berjalan, ketemu dengan engkau di jalan itu, pasti dia akan lari gitu, cari jalan lain. Ya, cari jalan lain. Ini keutamaan siapa? Umar. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Maka karena kajian kita kan tema besar sedang membahas tentang hikmatun minat tarikh. Kita sedang meluruskan distorsi sejarah Islam kan, itu tema besarnya. Kenapa? Karena orang Syiah ini mendistorsi sejarah Umar. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang begitu banyak keutamaannya, kemuliaannya gitu ya, tiba-tiba mereka menuduh Umar dengan tuduhan-tuduhan yang keji sekali. Umar dikatakan berhalanya Quraisy, orang kafir. Bayangkan Pak, yang merebut kepemimpinan dari Ali, orang Syiah begitu, sampai sekarang masih begitu. Ngerinya Pak, mungkin viral ya, mungkin sebagian lihat virus corona ini orang Syiah, ulama Syiah. Kan ulama, apa bedanya? Mal farqu bainal ulama wa ulama? Mal farqu bainahuma? Mana alim, al ulama dan ulama? Ya. Orang yang sakit gitu kan, itu alim ya. Ulama orang yang sakit. Pakai hamzah itu beda dengan al ulama. Itu viral, dia menyebutkan virus corona ini, kata dia, kemana akal dia itu? Virus corona muncul ini gara-gara Abu Bakar dan Umar katanya. Semua pasti ke Abu Bakar dan Umar itu kan? Semua pasti ke Abu Bakar dan Umar. Tokoh di Iran Pak bilang begitu. Viral Pak. Kenapa corona muncul mematikan katanya? Karena penyebabnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Itu nyambung gitu. Kemana akalnya Pak? Itu begitu mereka separah itu gitu. Kemana akal mereka itu? Tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit saja, saya tidak akan lebih dalam karena enggak mungkin ngebahas Umar dalam waktu yang singkat. Nah, saya akan menyampaikan tentang ini sebelum kepada pembunuhan ya. Tragedi pembunuhan Umar, karena ini menarik. Kondisi ini sudah Nabi sampaikan gitu loh. Dan memang banyak terjadi fitnah setelah Umar terbunuh.
ya. Jadi Umar ketika di masa Umar itu luar biasa tenangnya itu. Umat Islam damai, keadilan di mana-mana, itu di masa pemerintahan Umar. Sampai seorang seorang utusan Kisra. Kisra ini raja Persia gitu. Mengirim utusan ingin tahu yang mana si Umar yang kayak gimana, Umar yang namanya terkenal. Dulu kan enggak kayak sekarang, viralnya enggak pakai medsos. Asli benar-benar kan orang itu sampai penasaran yang mana Umar itu gitu. Tahu nama enggak tahu? Muka enggak tahu kayak yang mana, tapi namanya itu ya. Datang ke Madinah mereka. Tatkala mereka bertanya, "Aina Umar? Di mana Umar?" Kata para sahabat yang lain, "Umar sedang tidur." Tidur. Di mana tidurnya? Di sofa atau di spring bed gitu? Di jaket? Enggak. Umar tidur di pelepah kurma, kadang di tanah gini Umar itu. Enggak ada yang jaga. Merdeka gitu loh. Sederhana sekali Umar itu. Itu orang Persia, Pak. Pas melihat itu Umar. Itu Umar. Itulah Amirul Mukminin kalian. Iya. Yang benar gitu kan. Itu Umar. Apa kalimat utusan Kisra ini? Kata dia apa? Akamta ya Umar fa'adilta fa'amanta fa'nimta. Umar, engkau telah menjadi apa? Menjadi pemimpin yang adil. Engkau memimpin dengan adil, maka engkau aman dan engkau bisa tidur nyenyak. Jadi engkau menjadi pemimpin yang adil, ya, kemudian engkau aman dan engkau bisa tidur dengan nyenyak. Ini kalimat siapa? Kalimat Rasul Kisra, utusan Kisra, ya. Itulah Umar bin Khattab, sangat terkenal sekali, ya. Kita tahu bahwasannya takluknya Persia, ya, dalam perang Al-Qadisiyah di masa Umar. Persia itu berapa abad mimpin bumi? Ada yang tahu berapa abad? Persia 12 abad itu. Sebelum Islam muncul 12 abad. Romawi hampir 7 abad yang di timur di Syam. Minus Konstantinopel, ya. Bayangkan, ini dua imperium besar itu berakhir di masa Umar. Saya susah menyampaikan kalimat yang pas apa buat menggambarkan orang seperti Umar ini gitu, ya. Karena terbatas kalimat kita, betul tidak? Ya, terbatas kalimat kita menggambarkan sosok sahabat yang mulia ini gitu, Umar bin Khattab. Hadirin sekalian, perang Al-Qadisiyah itu perang yang mengakhiri Persia. Dan ini ide Umar luar biasa. Kita tahu di perang Al-Qadisiyah muslimin berapa jumlahnya? Berapa muslimin? 30 ribu, ya. Yang mimpin siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berapa Persia? 200 ribu lebih. Satu banding berapa itu? Satu banding 7. Betul. Muslimin 30 ribu. Persia berapa? 200 sampai 300 ribuan. Ada banyak riwayat. Katakanlah 200 ribu, ya. Berarti 1 banding 7 kan? Bayangkan. Sementara muslimin dengan peralatan perang yang sederhana, Pak. Sementara orang-orang Persia canggih sekali. Orang Persia canggih sekali gitu. Mereka itu sudah lebih maju kan? Mereka punya gajah. Dan gajah itu kendaraan perang yang ditakuti waktu itu. Kadang berani lah kalau negara punya gajah itu kan, kerajaan punya gajah itu takut
Sekarang apa? Nuklir. Nah, gitu. Gajah seperti itu. Nah, berakhirnya Persia itu yang sudah memimpin bumi di bagian timur hampir 12 abad di masa Umar, Pak. Ya. Strateginya bagaimana? Umar mengikuti yang Nabi sampaikan. Pilihan dipilih pasukan yang terbaik. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah gitu. Dan ternyata saya membaca tulisannya Dr. Ali Muhammad As-Salabi ketika membedah tentang Muhammad Al-Fatih. Ya. Beliau menyampaikan alasan kenapa kok pasukan itu yang dipilih Allah yang terbaik. Ya kan? Sehingga mereka menaklukkan Konstantinopel gitu. Kenapa? Ternyata ada beberapa kalimat yang bagus, ini ada rujukannya gitu, ada marojeknya, masadirnya. Karena Muhammad Al-Fatih benar-benar mengikuti strategi perangnya Nabi, termasuk Umar yang dipelajarinya. Dan Al-Fatih sangat mengidolakan Umar. Nabi tentu, tapi sosok seorang panglima perang yang paling diidolakan siapa? Umar, Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi kan sebelumnya gitu. Maka dia memilih pasukan yang terbaik, yang the best. Apa terbaik? Bukan terbaik dari sisi ototnya, bukan cuma itu, tapi apa? Kedekatan dengan Allahnya itu yang dia sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Indikasinya gitu. Dicek bagaimana sholatnya, hafalan Qur'annya. Yang terbaik. Karena dia tahu enggak mungkin bisa menaklukkan benteng Konstantinopel, lebih jauh masuk menguasai Konstantinopel kalau bukan yang terbaik, ya kan? Maka dia ingin bukan cuma dia yang terbaik tapi pasukannya pun yang terbaik. Apa cirinya? Dekat dengan Allah gitu. Lewat apa? Lewat ibadahnya. Hebat ini, ya. Dan itulah Umar bin Khattab. Maka ketika pemimpin Persia, siapa namanya yang terkenal? Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Siapa panglima perangnya? Rustum. Ini panglima perang hebat dari Persia. Rustum itu meminta agar Sa'd bin Abi Waqqas mengirimkan pasukan. Mengirimkan bukan pasukan, utusan lah. Jadi biasa dulu sebelum perang itu ada ngobrol dulu gitu. Ngobrol dulu. Nah, maka Sa'd bin Abi Waqqas konsultasi dengan Umar karena yang mengangkatnya sebagai panglima perang itu siapa? Ya Umar bin Khattab. Konsultasi dengan Umar. Kata Umar, utus kirim orang yang paling apa? Yang paling rendah secara sosial lah. Tapi dia orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau yang ini beres, kata saya beres juga. Siapa yang diutus? Maka jatuhlah pilihan kepada Rabi'i bin Amir. Siapa? Rabi'i bin Amir. Pernah dengar nama ini? Rabi'i bin Amir pernah dengar? Yang sering dengarnya saya tahu kan, udah dengar kajian saya tahu. Rabi'i bin Amir ini seorang sahabat yang fakir, yang miskin. Tapi dia orang yang beriman kepada Allah gitu. Ya, Rabi'i bin Amir. Ketika ada seruan jihad itu, Rabi'i ingin ikut jihad itu. Rabi'i gak punya apa-apa, Rabi'i gak punya apa-apa. Dan bukan ngarang-ngarang. Ingin kelihatan unik, tidak. Rabi bin Amir itu bayangkan mengenakan apa? Bajunya lusuh, bolong-bolong gitu. Bukan bolong-bolong sengaja, biarkan sekarang orang bolong-bolong ingin kelihatan kan? Enggak, ini memang ya itu yang dia punya gitu. Dan semua tahu. Orang bawa pedang, bawa tombak, perisai. Ini bawa apa? Bawa pisau dapur. Pesok. Jelas tidak? Bawa pisau, tombak sudah berkarat. Orang pakai baju perang, besi kan? Ini pakai apa? Panci. Ini disebut di buku sejarah, apa disebut? Tetapi dia pede benar gitu loh.
Orang naik kuda yang bagus dia naik keledai. Naik apa? Naik keledai. Gagah, kebayang tidak? Baju bolong-bolong gitu kan. Tumbaknya karatan, bawa pisau, pakai panci. Wah, itu kan unik gitu kan. Unik ini kan. Mau sekarang mah nyentrik gitu ya. Sekarang orang kan emang sengaja begitu. Ini mah enggak, memang segitu punyanya. Maka kata Umar, coba putus saja Rib'i katanya. Rib'i dipanggil. Kata Sa'ad, Rib'i engkau berangkat ke Persia temui Rustum. Aku katanya, ya kamu. Seperti ini, ya udah begitu saja. Oh, pede ya, enggak minder. Wah, izin ah gitu kita kan. Malu enggak, orang beriman enggak boleh, Pak. Enggak boleh minder dari orang kafir, enggak boleh. Orang beriman punya izzah, betul tidak? Enggak. Isyhadu bi annana muslimun, bi anna muslimun. Saksikan kita orang Islam. Jangan malu, jangan minder. Kita orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Kalau kita beriman, betul tidak? Loh iya, Pak. Harus yakin kita. Berangkat siapa? Rabi berangkat. Ini di masa Umar nih, catat. Ini di masa Umar nih. Ketika Umar naik menjadi khalifah pengganti Abu Bakar, karena Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan menjadi khalifah, naiklah siapa? Umar. Kalau tahun 11 mulai memimpinnya Abu Bakar, tahun 13 wafat, setahun memimpin tuh langsung takluk tuh Persia itu Umar, luar biasa ya. Takluk Persia tuh. Ya, hebat luar biasa gitu. Diutus Rabi bin Amir, Pak. Oh, itu orang-orang Persia menyiapkan penyambutan yang luar biasa. Akan datang utusan muslimin, utusannya Umar, kebayang kan? Utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, kebayang orang yang hebat gitu kan. Kebayang datang Rib'i, kenapa? Baju bolong-bolong, compang-camping, bawa pisau dapur, bawa tumbak yang udah berkarat, pakai panci, naik keledai. Wah, unik sekali kan. Pas nyampe disiapkan karpet merah, kalau istilah sekarang begitu kan. Kaget para penjaga istana itu. Eh, kamu siapa katanya? Ngapain kamu kesini? Bawa pisau dapur lagi bawa pakai panci gitu kan? Mau kemana? Ya, apa-apaan kamu ini? Ya, bahasanya mungkin Pak, kamu kayak gembel gitu kan? Ngapain saya kesini gitu? Lihat kalimatnya. Aku ini utusan dari muslimin. Pede Pak, enggak minder enggak Pak. Aku datang kemari bukan kemauanku, tapi pemimpinmu yang minta aku kemari. Ya terserah, kalau aku diizinkan seperti ini bertemu dengan dia, aku masuk. Kalau tidak, aku balik lagi. Yang minta siapa? Bukan aku, tapi kalian. Ya tapi kamu tahu kan akan bertemu siapa? Tahu, bertemu Rustum, pemimpin kalian. Kamu tahu siapa dia? Ya. Lagi ramai gitu Pak, datang Rustum. Kata Rustum, da'ahu, tinggalkan, tinggalkan. Itu utusannya muslimin benar gitu. Gak apa-apa, biar dia masuk seperti itu. Masuk, kebayang tidak Pak? Luar biasa kan. Kanan kiri coba bayangin, prajurit geraraga Persia gitu kan dulu. Luar biasa. Orang yang gila hormat Pak. Rib'i itu karpet merah itu diinjak naik keledai ya Pak. Aduh, keledai kan. Wah, seisi istana tuh geger Pak. Kurang ngajar nih orang itu. Tapi gak bisa apa-apa kan, diizinkan oleh bosnya kan. Nah ketika sedang lewat begitu tuh, marah mereka itu, seisi ruangan itu, ada seorang yang langsung ke belakang, masuk ke ruangannya Rustum. Paduka, kami tidak kuat melihat pemandangan seperti ini, katanya. Anda dihinakan. Dulu orang Persia ketemu rajanya sambil apa? Sambil ngesot, Pak Isidah enggak? Merangkak gitu kan? Kayak sekarang sama kan, ada di beberapa tempat ketemu itu harus ngesot gitu kan? Gila hormat begitu. Masuk ke sana, ya enggak apa-apa, biarkan saja. Kita enggak kuat paduka, kita enggak terima gitu. Jadi bagaimana? Gini saja, pas masuk ke ruangan engkau ini, itu pintu turun ke bawah. Ke bawah kan. Kenapa? Biar dia merunduk. Kurang ajar dia, biar dia menunduk kalau dipaksa begitu. Kita tidak terima Anda dibegitukan. Bagus juga ide kamu, bolehlah. Angkat pintu jadi ke bawah, jadi biar merunduk itu tujuannya gitu. Keluar Pak, tegang juga. Rib'i pas mendekati ruangannya Rustum, curiga feelingnya kan, bicara. Kenapa jadi apa? Pintunya ke bawah gitu kan, gak bisa masuk. Waduh, ini pasti ada apa-apa nih. Cerdas dia Pak, siapa sih akan dikerjain.
balik dikerjain sama Rib'i, Pak. Turun dari keledai yang duluan masuk pantat keledai. Masuk-masuk katanya. Masuk keledai bujurna heula, Pak. Kabayang pas ningali gitu kan kaget di istana itu kan. Wih, ini kurang ajar itu kan. Inginnya kan merunduk gitu kan. Yang masuk apa pantat keledai dulu. Udah masuk baru Rib'inya juga sama pantatnya dulu. Membelakangin, belakang masuk langsung ramai itu saling marah mereka itu, naik lagi jalan lagi ya, Pak. Itu dalam siar A'lam An-Nubala itu karpet mana dari gini, Pak, sampai rusak gitu. Pede itu orang kan nggak nanggung, Pak, beraninya begitu nyampe ke hadapannya itu nyanti itu bantal-bantal yang apa yang kainnya berlapis emas itu, Pak, yang luar biasa itu tumbak giniin nyantai duduk gitu kan. Kaget, Pak. Itu Rustum itu geleng-geleng kepala tuh. Darusum, kamu ini ngapain ke sini? Kebayang ya orang kan kalau enggak nanggung kan berani kan kita juga jadi apa ya? Jadi penasaran kan? Orang kok luar biasa keberaniannya kan kita jadi penasaran, betul tidak? Kalau yang nanggung jangan, malah enggak bagus itu kan. Mereka eta ya crossing all out begitu. Kenapa kalian kemari, katanya? Apa yang kau inginkan? Kamu harta ya? Bilang aku kasih nanti, asal balik sana ke negerimu. Dihinakan, dikiranya mereka ingin itu, kan memang dulu begitu orang-orang Arab. Tak kasih nanti, kamu pergi lagi nanti. Ngapain ke sini? Lihat kalimat siapa? Rib'i bin Amir. Dan itulah Umar bin Khattab dengan firasatnya. Gitu. Itu Umar tuh begitu. Gak nanggung-nanggung Umar itu. Umar tuh ngangkat gubernur Mekah tuh budak tapi hafal Quran soleh, diangkat oleh Umar. Sahabat protes, kenapa anda mengangkat orang seperti itu, dia budak dulunya. Umar marah, afikum amru jahiliyah, ada apakah kamu masih punya perkara jahiliyah? Artinya apa? Enggak boleh merendahkan orang sudah merdeka, betul tidak? Enggak boleh. Dia penghafal Quran katanya, dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan benar firasat siapa? Diangkat, adil dia, bagus pemimpinnya gitu. Itu Umar begitu. Kata Umar, lebih baik aku mengganti pemimpin sehari lebih dari beberapa kali daripada aku biarkan semalam rakyatku tidur dipimpin oleh orang zalim. Bayangkan. Ini Umar. Ini aku ganti setiap zalim, ganti ringan buatku daripada membiarkan rakyatku dipimpin oleh orang zalim. Ini kalimat Umar terkenal. Lihat kalimat Rib'i, kata dia apa? Nahnu qawmun ibta'athanallah. Kami suatu kaum yang diutus Allah kepada manusia. Litukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad. Agar manusia menyembah kepada Allah. Ya, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama hamba. Agar manusia menyembah Allah, Rabbnya semua hamba. Oh, Masya Allah. Dan kami suatu kaum yang diutus Allah untuk membebaskan manusia min diqid dunia ila sa'ati dunia wal akhirah, dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Islam kan mengajarkan itu, mengajarkan akhirat orientasi gitu hidupnya. Yang ketiga, dan kami diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia min jauril adiyan ila adilil Islam, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Luar biasa. Itu Rustum kaget, Pak, ngegebek cik uramanya. Ini jawabannya luar biasa ya. Baik, yang kamu inginkan apa dengan ajakanmu itu? Nah, ditanya nih, dialog. Kata Rib'i, aku hanya menyampaikan tugas saja, mendakwakan. Kalau kalian menerima Islam, berarti kalian saudara kami. Sudah, aku pulang lagi ya. Kalau tidak mau masuk Islam, tetap dengan agama kalian, tetapi bayar jizyah. Ditentukan jizyahnya, ditentukan. Kalian aman dan biarkan para da'i Islam masuk untuk berdakwah. Kan itu yang dihalangi oleh militer, jangan. Jadi kalau nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Silakan dengan agamanya. Bahkan tempatnya pun silakan anda yang mimpin, tapi bayar jizyah. Dan da'i muslimin jangan ditolak gitu. Biarkan dia dakwah, biarkan. Ya. Kalau kalian tidak mau menerima yang ketiga apa? Jihad. Perang, nuqatilukum jami'an katanya. Jadi kalau kalian tidak nerima nih satu dua ini, berarti nuqatilukum, kita akan berperang ya,
sampai kami mendapatkan janji Allah. Kaget itu Rustum, apa janji Allah buat kalian? Ya, al-jannah, surga bagi yang mati terbunuh di jalan Allah, dan kemenangan li'izzatil Islam wal muslimin. Lihat kalimatnya Pak. Maka Rasul menyampaikan, begini saja ya katanya, beri kami waktu, kita akan ngumpul dululah, kita akan rapat dulu gitu kan, beri kami waktu ya, nanti kita kasih kabar yang mana yang dipilih. Boleh, mau berapa lama? Ya sebulan, dua bulan. Oh gak bisa katanya, gak bisa. Kalau sudah bertemu begini, Nabi kami mengizinkan satu hari, dua hari, maksimal tiga hari. Pilih sehari, dua hari, tiga hari, tambah kaget lagi tuh. Rustum kan kaget lagi, tiga hari kan kaget. Dia bertanya, a'anta qa'iduhum? Saya mau tanya, kamu ini panglima perang mereka ya? Kaget itu, siapa? Ribi? Bukan, saya orang biasa gitu. Saya rakyat biasa, saya mah prajurit biasa saja. Tambah kaget lagi Pak, berbisik-bisik mereka, paduka, orang yang kayak begini nih susah dikalahkan katanya. Bayangkan kayak begini prajuritnya gimana panglimanya? Ini prajuritnya kayak gini mentalnya gitu loh, prajuritnya kayak begini gimana panglimanya? Perang terjadi Pak, kalah mereka, mental tuh udah jatuh duluan. Terkenal ya itu perang Al-Qadisiyah di masa Umar. Kemudian nanti ada perang, ya, dari perang Yarmuk nanti terus Yordan ditaklukkan terus sampai kemudian Palestina, Baitul Maqdis, ya, di masa Umar juga. Menarik sekali lah ya, ini kita bahas nanti tema khusus. Intinya banyak peristiwa besar di masa Umar bin Khattab, ya, terutama tadi takluknya Persia lewat perang Al-Qadisiyah dan juga Baitul Maqdis. Dulu Baitul Maqdis atau Palestina dikuasai orang-orang Romawi Pak, dan mereka tahu bagaimana kezaliman Romawi gitu kan. Maka Umar datang ke sana, dan Kristen Ortodok di sana tuh, orang-orang Nasraninya sekarang masih ada itu, mereka itu menantikan dan mereka meyakini karena ditulis di kitab mereka bahwa akan ada yang datang, disebutkan cirinya gitu. Maka nanti ketika Amr ibn As bersama Abu Ubaidah dan yang lainnya menaklukkan Baitul Maqdis, itu kan mereka tidak mau ngasih kunci. Ya, Sofron Yusuf, pendeta itu enggak mau ngasih kunci. Kata mereka, undang pemimpin kalian tertinggi kemari. Umar, aku ingin ketemu dengan Umar, undang kemari. Aku sendiri yang akan memberikan kunci itu. Dia itu ingin memastikan saja benar enggak yang dia pelajari bahwa akan ditaklukkan itu oleh orang yang disebutkan cirinya. Baik, kirim surat, Umar datang. Umar datang enggak banyak-banyak, berdua Pak. Umar datang berdua dengan siapa? Dengan pembantunya. Dengan budaknya, disebut bukan budak. Ajudanya namanya Aslam. Ada yang menyebutkan naik apa? Naik kuda, ada yang menyebutkan naik unta. Naik keledai lah gitu. Jadi setiap sekian ratus meter, ya, Umar turun, apa, nuntun kuda itu, kendaraannya. Nanti yang naik siapa? Yang naik Aslam, ajudannya. Sekian ratus meter atau sekian kilo, dia turun, Umar naik terus begitu. Nah pas sampai ke perbatasan, ya, sampai di Palestine, di gerbang Baitul Maqdis, giliran Umar yang nuntun gitu. Yang naik siapa? Aslam. Nuntun Pak. Bajunya lusuh. Kaget gitu kan? Itu Amr ibn As langsung mendekat. Ya Umar, ya Amirul Mukminin. Ganti bajulah gitu kan. Anda ini akan bertemu orang penting, orang hebat. Sofron itu kan pemimpin tertinggi mereka, jangan bikin malu kaum muslimin. Kalau sekarang begitu ya, ayolah yang baik penampilannya gitu. Ini pakai, aku punya jubah itu kan, pakai saja. Ini kuda kamu ini atau keledai ini enggak pas lah, aku punya kuda bagus, pakai kuda itu gitu. Kalau sekarang mah tong makian naon,
Mobil apa, Pak? Ya. Tong make carry gitu. Tong make Avanza lah gitu kan dia. Ya, naik nih Alphard gitu kan, ini pakailah. Wow, Umar marah digituin sama Umar bin As. Marah Umar itu, Pak. Karena ini kawannya dulu kan. Umar marah. Kata Umar, "Waihaka anta ya Amr. Kurang ajar kamu. Sejak kapan kamu memperhatikan penampilan manusia, apa menilai seseorang hina dan mulianya gara-gara penampilan? Sejak kapan Islam anjing mengajarkan itu? Mulai kapan?" Lihat kalimat Umar, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, hina kita. Kamu tahu siapa kita dulu? Orang-orang Arab yang tidak punya peradaban. Ya, karena Islam datang, Allah muliakan kita. Jangan mencari kemuliaan kecuali Islam. Ya bisa apa-apa Amr, Pak. Dia datang dengan begitunya, dengan lusuhnya datang. Sampai pendeta Sofres itu bingung, ini yang mana Umar gitu loh. Apa yang di atas, apa yang turun ini gitu kan, enggak tahu. Pas ketemu dan disebut ciri kan semuanya ada. Maka anta Umar, engkau Umar? Ya, akulah Umar. Dipeluk. Benar, benar katanya, aku yakin. Kalau begitu aku berikan kunci ini karena semua ciri yang disebutkan di kitab kami ada pada diri Anda. Masya Allah. Coba kalau Umar pakai jubah, pakai bukan gitu kan. Disebutkan memang orang ini sederhana sekali gitu kan. Penampilannya, berangkat, semua detail sekali. Tentang yang menaklukkan, yang membuka apa Baitul Maqdis itu. Maka diberikan dan dia bicara. Saya tidak ragu kalau Anda yang menerima kunci ini, Anda pasti adil gitu kan? Kan disebutkan. Dan Umar adil, Pak. Sekarang masih ada itu. Al-Ahdul Umari itu ada, perjanjian Umar masih ada. Kalau kita ke Palestina tahu, ada Masjid Umar. Ada Masjid Umar, masjid di mana Umar bertemu dengan pendeta tadi itu. Diberikan. Kalau kita ke sana, saya belum lama dari sana masuk ke wilayah itu ada. Cuma sekarang masuk ke wilayah Israel itu masuk wilayah yang dikuasai Israel itu. Masuk dari sana, Pak. Kan luas sekali kan? 14,4 hektar itu. Baitul Maqdis itu lumayan jalan kalau dari pagi dari jam 8, jam 9 sampai zuhur. 3-4 jam keliling. Terus kuat itu kan karena keliling terus banyak tempat bersejarah di Baitul Maqdis itu ya, di Al-Quds itu. Nah, begitu. Itu Baitul Maqdis ditaklukkan di masa Umar. Sekian lama, maka Umar memberikan sebuah jaminan gereja tidak akan diruntuhkan. Lihat Umar, Pak. Ya. Aman, silakan orang-orang mau beribadah dengan itu Umar begitu, tidak akan mengganggu. Bahkan Umar menyampaikan tidak akan meruntuhkan apa? Rumah-rumah mereka, tidak akan menzalimi mereka, tidak. Itu Umar bin Khattab dan itu ada di kitab mereka, makanya mereka yakin ke orang yang adil aku berikan kunci kepada engkau katanya. Di masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan masih banyak lagi. Baik, sudah jam 8:30, saya akan sampaikan sekarang ada peristiwa yang menimpa itu tadi kan futuhat ya. Di masa Umar pernah terjadi kelaparan muslimin dan wabah taun amwas ini. Ini di sini. Ya. Bagaimana kisahnya? Kan tadi saya katakan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina ya, dengan panglima perangnya Abu Ubaidah, Amr ibn As, itu ya. Maka dari Palestina ini nanti kan Amr ibn As terus ke Mesir. Kan bisa perbatasan kan? Dari Palestina itu ke Mesir. Maka nanti yang menaklukkan Mesir Amr ibn As. Masjid yang pertama kali didirikan di benua Afrika, di Mesir itu kan Afrika maksudnya, itu Masjid Amr ibn As. Masjid Amr ibn As di Kairo. Sekarang masih ada, masjidnya besar, mewah, cuma sekarang gak keurus, kotor gitu ya. Ya, padahal itu masjid mewah sekali tuh. Di zaman dulu dibangun megah sekali, sekarang kurang keurus itu. Mesir kurang begitu perhatian, Asisi ini kurang. Masjid semewah itu gak keurus, Pak. Karpetnya kotor, kucel gitu ya. Saya kemarin ke sana itu, aduh sayang sekali kan, makam masjid siapa? Amr ibn As. Kita lihat. Nah, pernah terjadi di masa Umar penyakit yang bernama taun amwas. Ya, taun amwas.
Ini menarik kalimatnya, Pak. Ketika itu Umar baru menaklukkan apa? Baitul Maqdis. Palestina jatuh ke tangan muslimin. Nah, ada tempat yang bernama Amwas antara Baitul Maqdis Yerusalem dengan Ramallah. Ramallah. Ya. Tempat yang jaraknya sekitar 9 km lah. Ada namanya Amwas, desa. Sekarang masih Amwas namanya ada sekarang. Sebab sekarang masuk wilayah Israel. Wilayah Israel sekarang. Nah, tahun 18 Hijriah, 2 tahunan setelah menaklukkan Baitul Maqdis, itu ada virus, Pak. Taun Amwas. Dikatakan Taun Amwas itu karena memang dari negeri, dari tempat Amwas keluarnya gitu. Kata Imam Nawawi itu dari tikus. Tikus ya menyebarkan kutu. Kutu, si kutu bawa virus, balik ke tikus lagi, menyebar di antara tikus dan menyebar kepada manusia. Kata Imam Nawawi. Kata Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan tentang Taun Amwas ya. Waktu itu yang menjadi amir di Syam adalah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Siapa? Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah. Nanti kan setelah Abu Ubaidah ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz meninggal diganti oleh Amr ibn As. Amr ke Mesir nanti diganti oleh Yazid ibn Abu Sufyan. Meninggal juga ketika aman diganti oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah nanti naik menjadi gubernur Syam. Kian lama itu di masa Umar sampai di masa Utsman kan. Ini Abu Ubaidah, sahabat yang ikut andil menaklukkan Palestina. Itu kan Syam. Jadi dulu Syam ditaklukkan dari apa? Dari Yordan dulu, dari Yordania. Karena dari Madinah ke arah utara. Terus perbatasan kan Tabuk, Mu'tah, ke Yordan, ke Palestina, Lebanon, Suriah, Damaskus. Kembali. Nah, Umar bin Khattab bersama kaum muslimin dari Madinah, pusat kekhilafahan gitu, berangkat. Rombongan para sahabat kibar berangkat. Untuk apa? Untuk keperluan di Syam, bertemu dengan Abu Ubaidah dan kaum muslimin karena ada hal yang penting. Kan dulu lama perjalanan itu, lama dari mana? Dari Madinah tuh naik kendaraan unta kuda hampir sebulan. Sebulan. Dulu kan enggak ada WA. Enggak ada dulu, enggak ada internet ya. Enggak tahu viral sedang apa, enggak tahu. Maka ketika sudah dekat, sampai kabar itu kepada Abu Ubaidah yang baru itu baru saja sedang rame-ramenya gitu. Itu virus apa? Taun Amwas. Taun Amwas. Menyebar dengan cepat. Maka Umar disambut di perbatasan oleh Abu Ubaidah. Kenapa? Karena Abu Ubaidah ingin mengabarkan itu kepada Umar gitu loh. Maka terjadi dialog. Kata Abu Ubaidah bahwasannya sedang mewabah penyakit Taun Amwas. Jadi orang-orang refleks menyebutnya Taun Amwas. Kayak sekarang refleks menyebut corona gitu kan. COVID-19. Semua tahu itu gitu kan, corona. Nah, Ibnu Abbas menceritakan. Ketika itu Umar menyampaikan, kumpul sahabat, kumpul semua, kata Umar. Kita akan putuskan, tapi aku enggak mau sendiri. Berikan pendapat. Mana sahabat-sahabat Muhajirin gitu, kata Umar. Tolong berikan saran. Kita masuk atau kita balik? Ya gitu. Kita lanjutkan ke Syam atau kita kembali ke Madinah? Dua pendapat ramai mereka. Sebagian menyampaikan, ya Amirul Mukminin, lanjut saja. Ini kita kan diperlukan kedatangan kita, ini udah deket nih. Udah masuk saja, jangan takut. Sebagian, oh jangan. Datang ke sana kita sama dengan ya menantang, nanti kena virus kita. Enggak usah, kita balik saja ke Madinah. Kata Umar, oke, yang lain, mana orang-orang Ansor? Ansor dikumpulkan. Bagaimana mereka memberikan masukan? Sama kayak tadi orang Muhajirin. Gini saja ya Amirul Mukminin, kita berangkat deh. Lanjut perjalanan sebagian, enggak, kita balik lagi. Belum puas Umar, enggak jelas nih mana yang dipegang. Oke. Penentunya kita akan panggil mana sahabat senior yang ikut di Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah kan punya kedudukan. Panggil oleh Umar bin Khattab.
Bagaimana menurut kalian? Ini menarik, orang-orang yang diminta Umar yang ikut dalam Fathu Makkah ini kompak satu suara. Apa kalimatnya? Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, kita kembali, jangan memaksakan berangkat ke Syam. Sedang dialog seperti itu, tiba-tiba muncul siapa? Abdurrahman bin Auf muncul menguatkan. Kata Abdurrahman, ya Umar, ya Ibnu Khattab, ya Amirul Mukminin, benar, aku ingin sampaikan hadis Nabi. Nah gitu, aku mendengar langsung tentang hal seperti ini. Kata Abdurrahman bin Auf, Nabi yang mulia bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi. Jika kalian mendengar ta'un, penyakit yang menular terjadi di daerah satu kaum, fala tuqaddimu alaihi, kalian jangan datang ke sana, jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika ta'un itu terjadi di sebuah tempat yang mana kamu tinggal di sana, fala takhruju firaron minhu, jangan kalian keluar darinya untuk menghindarinya, jangan tinggal di sana. Mengucapkan, mendengar kalimat ini, maka Umar bertahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keterangan ini gitu loh, lewat engkau ya Abdurrahman. Dia menyampaikan informasi itu, ini hadis Nabi. Maka ketika mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab menyampaikan, kalau begitu dengarkan wahai para sahabat, kita akan kembali ke Madinah. Mendengar itu, maka Abu Ubaidah berkata begini, ya Umar, ya afiroron min qadarillah, apa engkau akan lari dari takdir Allah? Ini kalimatnya, afiroron min qadarillah, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Maksudnya apa? Kenapa tidak masuk ke dalam? Kan belum tentu kena semua gitu, belum tentu kena kan. Kalaupun kena kan itu takdir Allah gitu loh. Itu kata Umar, falaula ghairuka an yaqula hadza. Seandainya yang bicara ini bukan kamu. Ini marah Umar kepada Abu Ubaidah itu kan, yang karena kawannya kan dulunya. Aku berandai-andai seandainya bukan kamu yang bicara seperti ini. Maksudnya apa? Enggak layak orang kayak kamu loh, imannya, ilmunya, masa ngomong begitu gitu loh. Paham tidak maksudnya? Enggak layak orang kayak kamu ya Abu Ubaidah ngomong seperti itu. Oh, itu jadi diskusi alot. Kata Umar, "Na'am. Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Ini kalimat Umar terkenal. "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Benar, kita akan lari dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Kalimat siapa? Umar. Naam, kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Naam, iya benar. Kita akan lari, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Umar memberikan permisalan, kata Umar begini, ini dengarkan katanya. Ya. Kata Umar bin Khattab belum menyampaikan, seandainya. Ya, bagaimana menurut kamu? Jika ada unta, ya engkau, kamu punya unta, ya, kemudian mendatangi sebuah lembah, lembah itu memiliki dua dataran tinggi, yang pertama subur dan yang kedua kering kerontang gitu. Bukankah jika engkau menggiring untamu ke dataran yang subur, maka engkau menggiringnya dengan takdir Allah kan? Demikian juga sebaliknya, jika engkau menggiringnya ke dataran yang kering kerontang itu, maka engkau menggiringnya dengan takdir Allah juga kan? Pahamlah Abu Ubaidah. Ini luar biasa, ya kan? Jadi kita ini kan, hidup ini kan perpindahan dari satu takdir ke takdir yang lain, dan kita diberi pilihan. Jelas tidak? Diberi pilihan, betul tidak? Kalau kita memilih ini, maka ini takdir berikutnya. Memilih ini takdir berikutnya, begitu. Tetapi Nabi yang mulia menyebutkan tadi kan, pahamlah Abu Ubaidah, kalau kamu mendengar ada wabah yang menular gitu, kayak sekarang corona gitu kan, di sebuah tempat, jangan kamu datang ke sana. Fala tuqaddimu alai, jangan datang ke sana. Tapi kalau kamu tinggal di sana, jangan keluar gitu kan. Kenapa alasan coba? Ya?
jangan datang ke sana agar tidak terjangkiti, karena wabah menular kan begitu. Yang di dalam jangan keluar agar tidak bawa virus. Dengan bahasa lain dikarantina. Itu Nabi sudah begitu dulu gitu. Apa arahnya dikarantina sekarang kan begitu. Sekarang setiap negeri kan hampir semua sekarang di negeri maju tuh semuanya mengkarantina itu, Pak. Tidak boleh orang luar masuk, yang dalam jangan keluar kan begitu. Karena bahaya. Hanya di kita hebat tawakalnya. Indonesia hebat. Batur masadariyun gitu kan. Kita mau woi mangga we datang gitu kan, luar biasa. Tawakal hebat. Ting tawakal ting tengerti gitu kan. Itu beda tipis memang. Antara tawakal dengan bodoh itu beda tipis memang. Enggak tahu tawakal, enggak tahu memang jahil enggak ngerti gitu kan. Dasar itu. Luar biasa. Sekarang udah banyak yang terkena virus ini kan di kita nih gitu kan. Jadi peti beda tipis ya antara tawakalnya tinggi dengan bodoh gitu. Lagi enggak ngertinya enggak sesok asup ka dia lah kabeh itu. Allah musta'an ya begitu. Itu taun. Maka Umar bin Khattab balik ke Madinah, Abu Ubaidah balik ke Syam. Di tengah jalan berpikir siapa Umar, aduh ini sahabat saya kan teman mainnya dulu berislam, emang duluan Abu Ubaidah kan baru Umar, tapi mereka itu kawan dekat. Sampai di Madinah Umar tetap memikirkan Abu Ubaidah sahabatnya, tapi paham juga Umar siapa Abu Ubaidah. Kita Abu Ubaidah itu nggak bakalan mau gitu kan, dia paham bener gitu kan, makanya bersiasat nulis surat. Isi suratnya apa? Ya Abu Ubaidah, kalau kamu baca surat ini segera tinggalkan Syam, aku ingin ketemu langsung, ada hal penting. Ya gini kalimatnya. Tapi enggak bisa lewat surat. Ingin ketemu langsung. Bertatap muka langsung, penting sekali. Tinggalkan Syam, datang ke Madinah. Itu Umar apa maksudnya? Ingin agar Abu Ubaidah keluar. Sampai kepada Abu Ubaidah. Ubaidah tuh paham, wah ini Umar bersiasat, tahu sahabat lama udah tahu karakternya kan. Kata Abu Ubaidah ngirim surat lagi, ya Umar, ya Ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, mohon maaf kali ini saya tidak mentaati perintah Anda, mohon maaf gitu loh. Kenapa? Karena aku lebih mentaati sabda Nabi gitu loh. Kan Nabi menyampaikan, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alai fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Itu sabda Nabi kan. Jadi saya lebih taat kepada Nabi gitu. Saya enggak akan ikut kamu. Ya, mohon maaf kali ini saya tidak taat kepada kamu. Ya, sebagai Amirul Mukminin. Kirim. Baca surat balasan, Umar menangis. Sahabat bertanya di Madinah, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Apa Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Belum, tapi sebentar lagi," katanya. Sudah tahu, Pak. Dan benar, beberapa hari setelah surat sampai, Umar dapat kabar Abu Ubaidah meninggal dunia. Sedih Umar bin Khattab itu, ya. Ketika Umar mendapat kabar sahabatnya Abu Ubaidah meninggal dunia. Kenapa? Ada kalimat yang menarik di surat yang dikirimkan oleh Abu Ubaidah itu. Aku akan tetap bersama rakyatku. Apapun yang terjadi, aku cinta kepada mereka. Enggak mungkin aku meninggalkan mereka. Aku mencintai mereka. Sebagaimana mereka mencintai aku. Aku tidak membenci mereka. Maka biarkan aku bersama rakyatku, bersama pasukanku. Sampai datangnya ketetapan Allah kepadaku. Tapi Umar gak bisa apa-apa. Dan memang Allah takdirkan Abu Ubaidah meninggal sebabnya virus corona itu. Corona lagi. Apa? Tahun ambuas ya. Tahun ambuas ya. Mirip-mirip lah corona gitu ya. Meninggal Abu Ubaidah naik siapa? Mu'ad bin Jabal. Menjadi amir sebentar, gak lama. Mu'ad itu masih muda, hebat Mu'ad bin Jabal itu. Ulamanya umat ini masih muda usianya. Nah, naik Mu'ad meninggal juga. Kenapa? Tahun juga, enggak lama juga. Naik Mu'ad, begitu beberapa bulan meninggal lagi Mu'ad bin Jabal meninggal. Karena syariatnya virus corona lagi. Tahun amwas ini ya, meninggal. Nah, ketika itu diangkatnya siapa? Amr ibn As. Nah, Amr ibn As naik. Cerdas orangnya, Pak. Ya, kata Amr ibn As, ini dari mana sih datangnya gitu kan virus ini gitu kan, datang tiba-tiba cepat sekali nyebar langsung mematikan. Itu Amr bin As, Pak.
Dia yakin, dia disamkan, dia yakin kan? Yakin, oh, sahabat itu udah luar biasa imannya, enggak akan mengena kalau tidak ditakdirkan. Jadi orang yang memang kena itu udah takdirnya kan. Sementara Allah sudah menciptakan semua takdir yang akan menimpa, yang akan terjadi kepada makhluknya itu kapan? Waktunya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kan, begitu ditulis semua ketentuan takdir. Jadi yakin benar tuh siapa? Amr ibn Asanya dia berusaha gitu lah. Sampai kemudian sudah menganalisa sampai pada kesimpulan bahwa penyakit taun ini seperti api yang membakar. Nah, ini kesimpulannya. Ini api yang membakar, kalau terus diberikan apa? Kayu bakar, makin gede, gak mati-mati apinya. Biar mati bagaimana? Jangan diberikan kayu bakar, jauhkan, nanti si api akan mati sendiri. Ini analisisnya siapa? Amr ibn As dengan para ahli. Maka Amr ibn As pada kesimpulan menyimpulkan orang-orang Sam harus pindah sementara, apa istilahnya itu, karantina, gitu ya, menjauh kemana, naik ke bukit-bukit. Itu kota Sam kota kosong, Pak. Pindah ke, termasuk Amr ibn As. Terus sampai melihat perkembangannya. Sampai kemudian tidak lama itu penyakit taun wabahnya hilang sendiri, Pak. Hilang, ya. Jadi mana tahu dari korban enggak ada korban kan? Hilang sampai kemudian akhirnya aman. Nah, ide atau tindakan Amr ibn As diketahui oleh Umar bin Khattab, maka Umar memuji. Ya, Artabun itu. Artabun itu apa? Orang cerdas kan. Dulu ada Artabun ini apa ya? Tokoh yang paling cerdas, kalau sekarang apa istilahnya? Intelektual itu apa? Cendekiawan gitu ya. Ah, gitulah. Intelektual orang-orang Nasrani itu namanya siapa? Artabun. Nabi itu enggak menyampaikan kalau mereka punya Artabun, kita punya Artabun juga gitu, kata Nabi. Siapa? Amr ibn As. Nah, gitu. Karena jago bersiasat, hebat Artabun itu begitu. Jadi Artabunnya umat Islam itu Amr ibn As. Cerdas Amr ibn As. Jadi belum menganalisa. Oh, berarti seperti api kalau dibiarkan makin gede kan? Jauhkan biar dia mati sendiri. Nah, itu yang sekarang sedang diambil oleh para pemerintah. Jadi kayak di Mekah tuh. Jangan salahkan kenapa pihak Saudi Arabia tegas memberikan, membuat keputusan kan, enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk. Jadi sekarang banyak travel-travel yang gagal memberangkatkan jamaah, termasuk saya. Tanggal 13 harusnya berangkat ke bimbing umroh plus akso, harusnya begitu. Ketika dapat kabar Saudi menutup visa ziarah, visa umroh, ya sudahlah, akhirnya kita ke akso saja. Baru kemarin dapat kabar lagi dari Palestina langsung, ya akso pun ditutup. Ah, alhamdulillah, ya sudah, senyum aja kan. Ya awasnya udah, bismillah udah mau berangkat, udah yakin bismillah berangkat, walaupun ada takut juga sedikit gitu kan. Wajar ya. Waduh, masa kan naik pesawat kan, kebayang di pesawat ketemu banyak orang kan gitu, ada sih perasaan itu makanya. Jadi saya tuh udah punya feeling sih karena mulai jadi gitu kan, benar terjadi gitu. Pas kemarin saat di cancel, di reschedule ke aksonya, alhamdulillah yang terbaik ya, betul tidak? Yang terbaik. Ada jemaah yang yes, alhamdulillah gitu. Kenapa, Pak? Sarwa abdi sieun jeuneuh, si sarwa sarieun. Yang geus alhamdulillah. Jadi di kasel teh pada barungah, Pak, aneh, Pak. Kan biasa di kasel marah, ini mah enggak bungah di kasel teh. Alhamdulillah usah di kasel cenah lah. Mending kewe pas aman cenah gitu. Jadi sekarang yang di kasel umroh karena semua kan jadi tidak marah gitu. Ini mah bencana musibah internasional kan, semua kena gitu kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Itu apa? Wabah taun ya. Baik, terakhir kita akan bahas kematian Umar bin Khattab. Umar memimpin kurang lebih 10 tahun ya menjadi khalifah. Itu Syam ditaklukkan, Persia ditaklukkan. Bahkan sudah sampai ke mana-mana tuh Umar mengirimkan pasukan. Itu Umar tuh luar biasa. Nah, ketika Umar di akhir hayatnya, Umar itu banyak berdoa kepada Allah tadi itu, Allahumma rizukni syahadatan fi sabilik
ya waja'al mauti fi baladika rasulika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah karuniakan kepadaku syahid di jalanmu. Itu doanya Umar. Umar sudah tahu akan syahid, tapi dia terus doa kepada Allah. Waja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku di kota nabimu ya Rasulullah. Ya Allah di kota Rasulullah, gitu ya. Doa siapa tuh? Doa siapa? Umar. Diijabah tidak? Diijabah. Bagaimana kisahnya? Tiba-tiba Pak, ini sahabat Nabi Al-Mughirah ibn Syu'bah, panglima ini, Mughirah ibn Syu'bah, beliau kan perang melawan Qadisiyah, termasuk ke panglimanya gitu. Kan dapat budak Pak, namanya Fairuz, ya. Panggilannya Abu Lu'lu Al-Majus, Al-Majusi, Fairuz namanya. Dia tidak masuk Islam, dia tetap dengan agama Majusinya gitu. Dia jadi budak. Hanya kenapa kemudian ya Al-Mughirah bin Syu'bah membawa ke Madinah? Karena satu pertimbangannya, dia di benak dia pasti Umar akan senang. Umar akan senang. Kenapa? Di anak ini, si budak ini punya keahlian apa? Bikin senjata perang. Bikin pedang, bikin tombak, dia pintar bikin pisau, jago. Ya dulu kan itu yang dipakai perang. Kayaknya Umar akan mengizinkan lah, saya yakin, dan dia akan senang. Jadi ingin biar dia bisa berbuat sesuatu gitu kan. Makanya kemudian Umar tuh kan udah tegas sekali, enggak boleh ada orang kafir di kota Nabi, enggak boleh. Tiba-tiba datang kata Al-Mughirah bin Syu'bah, ya Amirul Mukminin, boleh enggak ada pengecualian? Gimana maksudnya? Aku punya budak. Terus tapi dia belum Islam. Siapa? Fairuz Abu Lu'lu. Terus dia punya keahlian bikin senjata perang. Nah, mudah-mudahan sambil kita dakwahi dia, ini terbaik. Kita dakwahi semoga dia masuk Islam nanti. Nah, sambil kita dakwahi, izinkanlah dia masuk tinggal di sini biar dia membuat alat perang buat kita. Kata Umar, "Boleh, idenya bagus. Mana? Bawa ke sini orangnya." Dibawa. Dari awal tuh Umar udah punya firasat. Orang kok beda dari pandangan matanya. Umar cerita sendiri. Tapi Umar tidak banyak ini. Kan Umar tuh paling peka sekali gitu kan. Itu Umar. Paling peka, firasat si Umar tuh begitu. Umar terus berdoa kepada Allah. Allahumma rizukni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladika rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan kepadaku syahid di jalanmu ya Allah. Jadikan matiku di kota nabimu. Terus begitu. Ya, sampai kemudian suatu saat ya Abu Lu'lu Al-Majusi ini tersinggung oleh Umar. Memang dari awal dia ingin membunuh Umar gitu loh. Dendam ke sumatnya. Jadi orang Persia kan. Orang Persia kan. Berakhirnya Persia di masa Umar. Dan ini cikal bakal akan lahir agama Syiah, ideologi Syiah, dan nanti Khawarij. Nanti puncaknya di masa Ali. Di masa Ali puncaknya. Ini cikal bakalnya nih. Cikal bakalnya. Benih-benihnya. Jadi bibitnya di sini gitu. Sampai kemudian Umar tuh curiga melihat dari tatapan itu curiga. Dan memang ketika tersinggung, si Abu Lu'lu udah menyiapkan, emang dari awal dia ingin membunuh Umar. Dia buat pisau bermata tiga gitu ya, tajam. Mata pisau tiga itu tajam sekali, dan dia dibumbui racun. Sekian lama dibakar di racun, Pak. Itu racun yang mematikan sekali gitu. Ya. Sampai tiba saatnya ketika Umar bin Khattab, beliau mau sholat subuh nih, Masuk ke masjid, ya biasa para sahabat mereka menunggu Umar, karena Umar sebagai seorang Amirul Mukminin dulu, yang namanya Amirul Mukminin itu dia plus harus jadi imam, jadi khatib, jadi sebuah gitu loh. Itu dulu begitu. Ketika Umar ke depan, Umar kemudian membaca ya takbir ya, sholat gitu ya. Ketika Umar baru takbir membaca Al-Fatihah, membaca surat, itu Abu Lu'lu menyelinap, dia pegang itu kan apa, pisau itu, langsung ditusukkan kepada Umar. Ditusuk, dirobek ini, ditusuk perutnya, kanan, samping, ke atas, tiga kan, truk-truk digituin. Ya Umar jatuh, Allahu Akbar kata Umar. Umar terjatuh, dia kabur,
lari dan ditangkap. Ya, pas ditangkap itu oleh sahabat dikasih apa? Di lemparin kain, sorban di. Dia kan ketutup kan? Mau ditangkap dia bunuh diri, Pak. Ya, tusukan pisaunya itu ke dia sendiri ditusukan lagi. Jadi dia meninggal gitu kan, mati di sana. Nah, Umar bin Khattab ketika jatuh dia bertanya, "Man qatalani?" Kepada Ibnu Umar. Mana Ibnu Umar? Kata, siapa yang telah membunuh aku? Coba cari tahu. Ini kan Umar penasaran benar, Pak. Dalam kondisi Umar itu sudah robek. Ya, enggak langsung meninggal, itu kuatnya Umar gitu loh. Itu kalau orang biasa langsung mati. Umar itu kan beberapa hari Umar masih hidup. Minum, air minum tuh enggak masuk. Udah ke sini, kalau minum tuh keluar. Umar masih hidup. Pasti dapati, "Ya Amir Mu'minin, alladzi qatalak wa Fayruz Abu Lulu Al-Majusi. Alhamdulillahilladzi." Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang yang membunuhku seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun kepada engkau, ya Allah. Apa maksudnya? Umar bersyukur yang membunuh jadinya bukan orang Islam tapi orang Majusi yang kafir, yang musyrik, yang tidak pernah sujud kepada Allah. Umar bersyukur. Ya, itu Abu Lu'lu itu. Ya. Tapi oleh orang-orang Syiah ini Abu Lu'lu ini dilu'lukan. Abu Lu'lu dilu'lukan gitu ya. Bagus ya, Abu Lu'lu dilu'lukan gitu kan. Dipanggilnya Baba Suja, bapak pemberani gitu. Dia menyampaikan kuburannya ada di Iran, di Teheran itu, di Iran. Memang mereka itu agama apa ya, agama ciptaan mereka sendiri, bikin agama sendiri gitu. Sepakat yang namanya Abu Lu dikubur di Madinah itu. Sejak kapan dipindah ke Iran itu? Jangan ada wong di Iran tuh ada kuburan Jibril. Jibril udah mati kata dia, betul ada. Itu mereka begitu, itu agama Syiah ya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu syahid ditikam, dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majus ya. Nah, terbunuhnya Umar, nah ini pernah Nabi sampaikan begini, kan Nabi yang mulia menceritakan ya, ada tiga fitnah yang akan menimpa umat Islam menjelang kemunculan Dajjal. Tiga fitnah ya. Yang pertama namanya fitnah akhlas. Fitnah apa? Akhlas. Yang kedua fitnah asarra. Apa? Yang ketiga fitnah duhaima. Fitnah apa? Duhaima. Fitnah akhlas, sarra, duhaima. Hadirin sekalian, fitnah akhlas itu fitnah apa? Fitnah terjadinya pembunuhan, perpecahan di antara kaum muslimin, pembunuhan. Itu fitnah akhlas. Fitnah sarra, fitnah dibukakannya pintu-pintu dunia sampai umat Islam terjangkit alwahan. Hubbud dunya wa karhiyatul maut, itu sarra. Yang ketiga ad-duhaima. Fitnah duhaima, fitnah kegelapan. Ulama, sebagian ulama menyampaikan itu fitnah munculnya ideologi aliran sesat dalam tubuh umat Islam yang mereka mengakunya Islam, seperti ideologi sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme dan isme-isme yang lain. Itu kategorinya duhaima. Kenapa? Karena fitnah duhaima ini menyebabkan seseorang paginya kafir, pagi beriman, sore kafir. Jadi bukan lagi kategorinya dosa biasa, bukan. Tapi kategorinya menyebabkan pagi beriman, sorenya kafir. Begitu mudahnya orang hilang iman gitu loh. Ini fitnah tuh duhaima ya. Nah, kata Nabi yang mulia, ketika muncul fitnah ini, maka muslimin terpecah menjadi dua. Ila fustatain, menjadi dua kemah, dua kelompok besar. Ada fustati iman la nifaqofi. Ada kelompok ahlul iman yang enggak ada kemunafikan sedikit pun juga. Ahlul iman. Yang kedua, fustati nifaqin la imanafi. Kelompok orang-orang munafik
yang tidak ada iman sedikit pun juga. Ya, kata Nabi, kalau sudah kondisi seperti itu, fantaziru dajjal, tunggulah dajjal, dia akan keluar min yaumihi au min ghadihi. Hari itu juga keluar atau keesokan harinya. Ini bahasa isyarat tapi saking dekatnya lah dajjal akan keluar enggak lama. Nah, tentang fitnah akhlas, fitnah pembunuhan, peperangan, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam bermula ketika terbunuhnya Umar. Kita lihat ya hadisnya. Ini sebagai penutup ya. An Hudzaifah ibnil Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat Nabi, intelijen Nabi yang banyak menyimpan rahasia ya. Ini intelnya Nabi. Kata Hudzaifah, qala, dia berkata, baina nahnu julusun inda Umar. Ketika kami sedang duduk bersama Umar. Qala Umar. Umar berkata, kata Umar sedang duduk dengan sahabat itu ya. Umar ngomong begini tiba-tiba. Ayyukum yahfadzu qaulan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Kata Umar, siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi tentang fitnah? Ya. Umar tuh tahu tapi lupa gitu loh. Nah, ada yang tahu enggak? Siapa yang hafal hadis Nabi tentang fitnah, ucapan Nabi tentang fitnah? Maka qala Hudzaifah. Hudzaifah berkata, kata dia, fitnatur rajul fi ahlihi. Fitnah atau dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada keluarganya, wa malihi hartanya, wa waladihi anaknya, wa jarihi tetangganya, tukafiruha as-shalah was shadaqah. Itu bisa dihapus dengan salat, sedekah, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan nahi munkar. Qala, kata Umar, laisa an hadza as'aluk, bukan itu yang aku mau. Umar kan enggak nyambung kamu sekarang gitu ya. Aku nanya fitnah bukan begitu maksudnya, bukan fitnah begituan, bukan yang itu, bukan. Ya. Kata Umar begini, ini nih katanya, aku pernah mendengar begini katanya. Walakin allati tamuju kamujil bahr. Ini loh yang fitnah datangnya bergelombang seperti ombak di lautan. Nah, yang seperti itu fitnah itu. Oh, Hudzaifah ingat lagi ya. Oh, itu maksudnya kan gitu Hudzaifah kan. Kan kita pernah begitu ya, nanya kan enggak nyambung jawabannya kan. Ente malin eta maksudnya tanukiu tah ya gitu kan, yang begini nih gitu kan. Kata Umar, ya laisa an hadza as'aluka, bukan itu maksudnya aku tanyakan, bukan itu, bukan fitnah itu, aku sudah tahu itu mah gitu, bukan itu. Walakin allati tamuju kamujil bahr, ini loh fitnah yang datang bergelombang seperti ombak di lautan. Qala Hudzaifah, kata Hudzaifah, laisa alaika minha ba'sun ya amirul mu'minin. Oh, itu kata Hudzaifah begini, ya Umar ya amirul mu'minin, fitnah yang engkau maksud itu tidak akan menimpa engkau, tidak akan menimpa kamu, enggak akan. Ya, kenapa? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Nah, ini kalimatnya ya. Karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup, ada pintu yang tertutup, gerbang yang tertutup rapat sekali. Qala Umar. Umar kemudian berkata penasaran, nah mulai nyambung kan karena pernah dengar hadis ini. Kata Umar, ayuksarul bab am yuftah. Kata Umar, apakah pintu itu ya dibuka atau dihancurkan? Jadi apakah dibuka biasa atau dihancurkan pintu itu nantinya gitu kan? Maka Hudzaifah menjawab, bal yuksar ya amirul mu'minin. Kata Hudzaifah, pintu itu akan dipecahkan, akan dijebol, didobrak gitu, dipaksa. Kalau Umar berkata lagi, izan la yughlaqu abadan. Lantas apakah pintu itu tidak akan bisa ditutup lagi selama-lamanya? Qala Hudzaifah, na'am. Ya, benar. Ya.
kata Huzaifah, ajal, benar. Jadi enggak akan bisa ditutup lagi. Nah, perawi hadis ini melanjutkan. Kemudian orang-orang bertanya kepada Huzaifah. Ya, bertanya kepada Huzaifah. Apa kalimatnya? Akana Umaru ya'lamul bab, ya Huzaifah. Apakah Umar tahu? Ya, apakah Umar tahu maksud pintu itu gitu. Apakah Umar tahu maksud pintu? Itu kan bahasa kiasan. Kata Huzaifah, "Na'am, kama ya'lamu anna duna ghadin lailah." Ya, Umar tahu sebagaimana Umar mengetahui adanya malam sebelum pagi. Ya kan malam dulu sebelum pagi. Jadi enggak sama dia tahu gitu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa aku telah menyampaikan hadis yang sahih kepadanya. Maka perawi menambahkan rawi hadis ini, katanya, kami segan bertanya kepada Huzaifah. Kan ini kan Huzaifah menceritakan. Kami segan bertanya kepada Huzaifah. Maka akhirnya apa? Akhirnya kami menyuruh Masruq. Ya, Masruq. Ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in untuk bertanya kepada Huzaifah. Aku malulah coba tanya kepada Huzaifah. Bagaimana pertanyaannya begini? Ya. Siapakah yang dimaksud dengan pintu itu gitu loh, ya? Ya, ditanya. Jadi, siapakah yang dimaksud dengan pintu? Ya. Manil bab, maksudnya pintu itu siapa gitu loh. Maka Huzaifah menjawab kepada Masruq, ya, kata Huzaifah, manil bab, qala Umar, pintu itu adalah Umar. Jelas tidak, Pak? Ini yang menjadi penutup antara fitnah dengan umat itu kan, fitnah itu ya adanya Umar gitu. Fa hadzal bab huwa Umar. Jadi yang dimaksud dengan pintu di sini ya Umar bin Khattab itu, Umar tahu. Ya, wa kasrul bab hiya qataluhu. Nah, dihancurkannya pintu, dijebolnya pintu, dipaksanya itu dengan dibunuhnya Umar. Jadi bukan dibuka biasa tapi dijebol dengan dibunuhnya Umar, lima qatalahu Abu Lu'lu al-Majusi. Karena yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Maka semenjak Umar terbunuh, mohon maaf, yang namanya pembunuhan terhadap kaum muslimin terjadi terus sampai menjelang kiamat. Ya. Kan dulu di masa Abu Bakar kan enggak ada, Pak. Di masa Nabi umat bersatu. Gak ada perang antara umat Islam, ada gak? Gak ada. Di masa Abu Bakar ada? Gak ada, Pak. Di masa Umar? Gak ada. Jelas musuhnya. Umar tegas. Baru setelah Umar meninggal, dijebol itu pintu, dengan meninggalnya Umar, terbukalah fitnah. Dan nanti yang pertama kali merasakan fitnah itu adalah Utsman bin Affan. Jelas tidak? Yang pertama kali merasakan fitnah itu Utsman bin Affan. Utsman difitnah, dikepung, sampai kemudian dilengserkan, dipaksa dan dibunuh Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang ngakunya Islam. Ini ngakunya Islam, KTP-nya Islam, dohirnya Islam mereka. Jelas tidak? Dari sini nanti ada fitnah perang Jamal, sahabat terbunuh banyak di perang Jamal. Sahabat dengan sahabat, ada aktor intelektualnya ngakunya Islam gitu loh. Jadi perang Jamal ada perang Siffin antara kubu Ali dengan Muawiyah. Sekian banyak korban yang meninggal. Terus nanti ada perang Nahrawan, ada perang melawan orang-orang Khawarij. Sampai Ali pun terbunuh oleh orang-orang Khawarij yang ngakunya Islam, bahkan dia merasa paling Islam benar gitu kan. Kita bedah ke depan ya, bagaimana tragedi pembunuhan Utsman, perang Jamal, perang Siffin dan seterusnya, kita akan bahas insyaallah. Semenjak itu maka fitnah akhlas berlangsung. Apa? Perpecahan antar muslimin dan pembunuhan antar muslimin terjadi semenjak jebolnya pintu di masa Umar. Jelas tidak? Itu Umar. Jadi dengan Umar terbunuh maka terbuka pintu fitnah yang menimpa umat Islam. Sampai detik ini, sampai menjelang kiamat. Ya, maka Umar dibunuh, ya. Fitnah terjadi sampai nanti puncaknya di awal-awal itu terbunuhnya cucunya Nabi, siapa? Al-Husain bin Ali di Karbala, pada peristiwa Karbala kan, itu puncaknya ya. Nah, ini musibah besar. Jadi Umar bin Khattab ini
meninggalnya bagian dari yang Nabi sampaikan. Dibunuh, memang Nabi menyebutkan syahid di kota Nabi, itu doanya Umar. Ya kan? Enggak ada yang rugi. Umar terbunuh syahid, betul tidak? Syahid. Jelas surga tempat kembalinya. Ada orang-orang Syiah yang gulu kepada Al-Husain bin Ali, yang mereka menuduh Husain bin Ali dibunuh di Karbala karena ulah para sahabat, kan begitu tuduhan mereka. Justru Husain bin Ali syahid menemukan kemuliaan, betul tidak? Surga tempat kembalinya. Tapi mereka orang-orang Syiah ya, mereka celaka dengan akidah mereka, dan itu PR besar umat Islam, karena sekarang ada di sekitar kita mereka yang mengusung pemikiran semacam ini. Jelas tidak? Saya harus paham, Pak. Karena mereka akan masuk lewat sejarah yang didistorsi oleh mereka gitu. Ini dia ya kisah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar meninggal dengan usia yang hampir sama dengan Nabi yang mulia, dan Umar dimakamkan di samping makam dua sahabatnya, Nabi dan Abu Bakar. Ketika makam Nabi dan Abu Bakar itu, Aisyah kalau di rumah tidak pakai jilbab, lepas jilbab. Semenjak ada Umar dimakamkan di sana, Nabi kan ini Nabi, Abu Bakar, Umar, maka Aisyah bikin hijab. Kenapa? Karena ada Umar bukan mahram gitu kan. Nah itu. Sesebegitunya ya, luar biasa. Ada hijab ketika Umar dimakamkan di kamarnya. Dulu itu untuk buat Aisyah, tapi karena Umar meminta ya sudah, Aisyah mengizinkan, silakan buat Umar gitu kan, buat Amirul Mukminin. Ya, diizinkan Umar untuk dimakamkan di samping dua sahabatnya, Rasul dan Abu Bakar. Ini bukti nyata. Bagaimana mungkin gitu kan orang Syiah mengkafirkan Umar dan Abu Bakar? Padahal no, dua seorang sahabat yang terkenal kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ya yang saya sampaikan tentang Umar bin Khattab, yang tidak benar tuduhan orang Syiah kepada Umar ya. Umar seorang yang mulia, yang tinggi kedudukan. Sampai kata Nabi tadi, laukana min ba'di nabi lakana Umar bin Khattab. Seandainya setelah aku ada nabi, misalnya ada nabi, pastilah yang jadi nabi itu Umar. Allah alam bisawab. Ini yang kita kaji pada malam hari ini ya. Termasuk tadi bagaimana virus apa? Ta'un. Kalau sekarang corona ya. Sebagai penutup sajalah. Yang pertama yakini bahwasanya tadi nasihat Nabi ya, jangan datang ke tempat yang di sana sumbernya. Sekarang mah ke Cina, jangan ke Cina, ngapain ke Cina, nggak boleh. Dan sekarang ditutup semua kan, tutup. Nah kalau kita ada di sana, tolong keluar, jangan keluar. Itu nasihat Nabi. Ulama memperinci, kenapa jangan keluar, karena dikhawatirkan dia punya virus datang malah menyebarkan. Kalau dia bisa untuk kembali, bisa pulang, tetapi dia sehat, tidak terkena virus itu, masih boleh, gitu loh. Kayak sebagian sekarang kan ada kan, mahasiswa yang kuliah di Cina, saya punya santri, dulu di sini santri, DT, dapat beasiswa S2 ke sana, pas ada awal-awal kejadian kan pulang, karena dia tidak terini, pulang, masih boleh lah gitu kan. Kalau positif pernah, tinggal di sana. Bagaimana kalau meninggal? Nabi memberi kabar. Nah, ini terakhir lah saya sampaikan. Kan dari mana datangnya dulu taun amwas? Kayak sekarang kan corona dari mana sih gitu kan? Nabi yang mulia menyebutkan. Jadi taun ini rijis wa azabun minallah. Ini kotoran, penyakit, dan itu azab dari Allah. Arsalahu ila bani Israel, yang dikirimkan kepada bani Israel. Nah gitu. Ini hadis sahih. Jadi taun ini ya musibah yang Allah berikan karena dosa-dosa Bani Israel, azab oleh Allah. Nah bagaimana kalau orang beriman terkena itu? Allah sayang kepada orang beriman, pasti ditakdirkan gitu loh, sudah takdir Allah. Tapi untuk orang beriman itu rahmat bagi mereka, kalau mereka sabar dengan ujian diberikan penyakit itu, dan dia mencari kesembuhan, ikhtiar, sambil yakin tidaklah terjadi kecuali izin Allah, takdir Allah, sampai dia meninggal dunia syahid, surga tempat kembalinya. Ini luar biasa Nabi itu. Jadi kalau kita di sebuah tempat terkena takdir Allah kan udah mual ke semua, atau pasti udah ada catatan
catatan takdirnya kan, meninggal karena gara-gara virus corona misalkan, meninggal, dia sabar sampai dia yakin bahwa ini bagian dari takdir Allah, dia sabar meninggal, syahid, surga tempat kembalinya. Jelas tidak? Nah, tetap ikhtiar mencari kesembuhan diperintahkan. Karena ada yang sembuh juga kan, ada yang sembuh. Ada yang meninggal karena itu. Nah, maka para ulama menyebutkan, yang pertama, untuk membentengi diri, Nabi yang mulia mengajarkan zikir pagi sore. Apa? Pagi sore ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan memadaratkan ya sesuatu dengan namanya, baik yang ada di bumi dan di langit, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca tuh minimal pagi 3 kali, pas sore 3 kali baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Baca doa itu. Allah akan jaga nanti. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi menganjurkan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa. Siapa yang di pagi hari mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Ya, maka tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun. Sihir di sini termasuk tadi wabah penyakit menular, tidak akan terkena, dijamin. Gimana kalau nggak ada kurma ajwa? Kan sekarang nggak ada kurma ajwa, kemarin lagi ditutup gitu kan, bagaimana? Nah, ya kalau nggak bisa, semua kurma masih boleh ya, semua kurma, itulah hebatnya kurma. Bismillah, tiap pagi makan 7 butir. Sambil yakin ini petunjuk dari Nabi itu, baca, sambil kita baca zikir pagi sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jelas tidak? Kurma konsumsi 7 butir. Ya, baca dari itu. Apalagi kita ikuti nasihat Nabi tadi, jangan mendatangi tempat yang di sana ada wabah taun. Kalau sekarang corona, jangan datang. Makanya sisi lain saya sedih, sisi lain saya bersyukur. Tidak bisa ke sana gitu kan? Karena Mesir udah mulai, Pak. Mesir udah mulai banyak yang terkena corona di Mesir. Palestina juga ada, Israel banyak. Israel banyak. Iran, komo Iran mah. Sampai apa? Wakil apa? Wakil presidennya juga terkena. Bahkan orang-orang penting pejabat terkena virus corona ini gitu kan. Apapun kajian, entah itu karena disebabkan kelelawar yang mereka konsumsi kan di Wuhan itu kan, dikonsumsi atau ya, ada sebagian yang menyampaikan ini teori konspirasi kelompok Illuminati Freemason, orang-orang Zionis, yang mana mereka menargetkan bahwa harus banyak orang yang mati di tahun sekian gitu lah. Ada yang begitu pun mereka. Atau satu lagi, Cina itu kan mereka ya membuat virus untuk perang dunia ketiga gitu ya. Senjata biologis, senjata kimianya lah, biologisnya dengan cara virus dibuat di laboratorium yang sangat rahasia katanya begitu. Jebol sebelum waktunya gitu. Bingung juga mereka pas jebol tuh, bingung nyari penawarnya belum ketemu katanya begitu. Katanya kan. Terakhir ada yang menyampaikan juga, oh ini karena perang Amerika dengan Cina, nggak bisa membendung kekuatan Cina dalam semua sisi termasuk ekonomi, kelabakan Amerika, akhirnya apa, dibuatlah virus, kirim ke sana, sekarang dalam hitungan bulan langsung lumpuh gitu kan, makanya yang bergantung ke Cina puas. Serius betul tidak Pak? Loh iya betul tidak? Lihat akibatnya, betul tidak Pak? Makanya jangan bergantung ke makhluk, ke Allah bergantung, betul tidak? Lihat, semua yang bergantung ke Cina sekarang, siapa yang nyangka Cina akan begitu, betul tidak? Ada yang nyangka tidak? Gak ada yang nyangka Pak. Bahkan si Xi Jinping dengan sombongnya menyampaikan gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan apa? Cina. Sombong tidak? Ah, dikirim corona gitu kan. Nyagi dijian ku si Yahudi atau ku Sahala, terserah Tina kelawar. Kan itu makhluk Allah juga, betul tidak? Makhluk Allah lumpuh Pak, betul tidak? Alah kumaha tah gitu kan.
Makanya kebayang lo bergantung ke sana kan? Kita bergantung kepada Allah, betul tidak? Kepada Allah bergantungnya, wah kelabakan. Ya tidak semua juga mereka tidak baik, cuma secara umum kan politiknya begitu, komunis. Kita tahu kejahatan mereka kepada saudara kita di Xinjiang, di Turkistan Timur, Uyghur. Ngeri sekali. Ya, kirim ke Allah kan biarin semuanya. Tapi masalahnya jadi ngerembet kemana-mana gitu kan sekarang. Itu masalahnya ngerembet kemana-mana ini jadi menjadi bencana internasional lah. Ala kulihal sudah terjadi, tinggal kita tadi ya jangan berlebihan, jangan panik, biasa aja. Sambil kita ikhtiar tetap ikuti nasihat para ahli medis, para ulama, ikuti Tibun Nabawi gitu kan. Ya, kita baca zikir pagi sore yang tadi itu dan juga konsumsi kurma. Doa kepada Allah, beraktivitas biasa saja. Jangan bepergian ke tempat yang kita curiga di sana ada kemungkinan kan. Kita menjaga diri tetap ikhtiar dengan sempurna. Allah alam bisawab. Taib, ini yang disampaikan ya pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan satu atau dua saya beri kesempatan, silakan. Ada pertanyaan tidak? Soal, ada yang mau bertanya? Bebas. Ada yang mau nanya, ikhwan? Antum mau nanya? Oke, silakan.